Nama penyanyi rap sensasi Caprice menjadi bualan hangat ramai di media sosial apabila kerap melakukan pendedahan berhubung jenayah seksual membabitkan golongan pendakwah. Malah, pemilik nama Ariz Ramli ini juga prihatin mahu membela nasib seorang guru yang dikatakan dikenakan tindakan tata tertib kerana bersuara mengenai silibus pendidikan terkini di media sosial. Bagaimanapun, penolakan secara baik oleh guru dikenali Muhammad Fadli Saleh itu dipercayai punca Caprice terguris hati. Bagaimanapun, isu tersebut telah selesai kerana Cikgu Fadli sudah tampil meminta maaf dan menerangkan punca sebenar. Terbaru, perkongsian seorang pengguna Facebook dikenali SZ Darwishah mengenai kandungan tangkap layar Caprice di laman Instagram membuatkan ramai muak dan penat. Menerusi tangkap layar tersebut, Caprice mengatakan dia tidak cukup tidur selain meminta individu dimaksudkan tampil meminta maaf sebelum pasukannya memulakan kerja risikan mengenai sisi gelap sebenar kepada ramai. Selain itu, tangkap layar berikutnya seolah-olah memberi bayangan terdapat seorang guru sering membuat jenaka secara terbuka mengenai pakaian dalam terhadap kanak-kanak. Perkongsian itu mendapat pelbagai reaksi di kalangan warganet di mana ramai meluahkan rasa muak dengan drama yang dilakonkan oleh Caprice di media sosial. Selain itu, ada juga mengatakan tindakan Caprice mahu mendedahkan rahsia seseorang di khalayak umum seolah-olah sedang melakukan jenayah buli siber. Sehingga kini, tidak tahu siapakah gerangan individu yang dimaksudkan oleh Caprice. Apapun, diharapkan agar Caprice terus membela nasib orang benar-benar memerlukan tanpa menjatuhkan aib seseorang di media sosial.